Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula Abjan Sulaiman di mana saat ini tengah berlangsung penutupan dari BKI Fair 2017 yang rangkaian acaranya telah berlangsung sejak 3 minggu yang lalu. Untuk berita selengkapnya, berikut liputannya. Setelah sebelumnya melangsungkan berbagai kompetisi dalam memeriahkan BKI Fair 2017, Himpunan Mahasiswa Jurusan BKI resmi menutup acara ini pada tanggal 23 Mei 2017. Alhamdulillah sekarang itu BKI Fair bisa dikatakan ini adalah puncaknya gitu kan, puncak dari BKI Fair. Setelah kemarin dari tanggal 26 mulai, dari 26 April mulai, sampai sekarang tanggal 23 Mei 2017 itu penutupannya. Alhamdulillah semua acara dari mulai perlombaan-perlombaan sampai dari karnaval sampai terakhir itu kemarin ada apa, masak gitu. Bahkan sekarang ada senggang waktu dulu buat penutupan, sekarang penutupannya alhamdulillah berjalan lancar lah. Puncak BKI Fair ini dimeriahkan dengan berbagai acara yang menarik. Mulai dari penutupan BKI Fair sendiri, pengumuman juara lomba dari setiap kompetisi, penyerahan hadiah kepada setiap pemenang lomba, penampilan kreasi seni kelas, serta penampilan guest star dari Pagi Bening dan juga Barbara. Alhamdulillah sangat senang sekali, sangat bangga sekali karena ini juara umum pertama kami. Untuk kedepannya BKI Fair ini semoga lebih seru lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, serta masyarakat BKI juga lebih antusias dalam memeriahkan BKI Fair ini. Acara tahunan ini diharapkan mampu untuk merekatkan solidaritas dari seluruh mahasiswa jurusan BKI. Harapan untuk kedepannya mungkin lebih meriah lagi ya. Meriah itu enggak kayak acaranya gede, akan tetapi lebih daripada lebih bersosialnya gitu. Ya. Dalam artian masyarakatnya makin banyak gitu, tambah kekeluargaannya juga harus makin dieratkan gitu kan. Makin solid lah, khususnya di jurusan BKI-nya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Bandung OKTV melaporkan.